Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar You. Kali ini kita mau belajar cara memplot koordinat dari Excel yang berisikan esting, norting, dan elevasi ke dalam AutoCAD. Seperti biasa, sebelum memulai, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat update pemberitahuan video dari channel ini. Oke, langsung saja kita belajar yuk. Sebelum teman-teman memplot koordinat, sediakan terlebih dahulu koordinat yang ingin teman-teman plot ke AutoCAD. Di sini saya sudah menyediakan koordinatnya, itu ada sekitar 11 poin ya, yang terdiri dari esting, norting, dan elevasi. Ya, ini juga ada poin code-nya, tapi nanti yang akan kita pakai cuma esting, norting, sama elevasinya saja. Oke, kalau sudah langsung kita buka AutoCAD-nya. Di sini saya punya contoh topo ya, topografi, dan di area sini saya ada ngeplot pekerjaan untuk centerline jalan. Nah, ini akan kita plot nanti dari koordinat tersebut ke dalam topoknya di AutoCAD. Oke, untuk memulai memplot koordinat, teman-teman bisa masuk ke menu draw point dan single point. Nah, ini silahkan teman-teman input, tapi sebelumnya kita bagi dua dulu tampilannya biar Excel sama AutoCAD-nya kelihatan ya. Oke, kita ulang, jadi draw point, single point. Nah, ini kita coba input koordinat satu ya teman-teman. Jadi kita lihat koordinatnya adalah dari X 42438, setelah itu lalu teman-teman pilih koma, lalu dia akan lanjut koordinat Y 37053. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman dengan koordinat nomor 1. Kalau sudah enter. Nah, itu. Kita perbesar AutoCAD-nya. Nah, ini dia teman-teman koordinat yang kita plot tadi dari Excel ke AutoCAD. Nah, kalau seperti ini itu berarti satu-satu teman-teman. Jadi kita satu-satu memasukkan secara manual dari Excel ke AutoCAD. Ada cara yang lebih praktis. Jadi langsung semua kita masukin. Seperti apa? Kita ke Excel-nya dulu. Sebelum dimasukkan semua, kita buat di samping sini formulanya. Di formulanya adalah seperti ini, teman-teman. Sudah sama dengan X dan tanda petik, koma, tanda petik, dan lagi Y. Dan lagi tanda petik, koma, tanda petik, dan lagi Z. Nah, begitu ya teman-teman rumusnya. Kalau sudah di enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Oke. Kalau sudah, blok semua. Lalu copy, buka lagi di AutoCAD-nya. Ini kita hapus dulu poin yang tadi. Draw lagi poin, lalu multiple point. Nah, jika sudah, lalu paste teman-teman koordinat yang di copy di Excel tadi di sini, lalu paste. Nah, dia akan muncul hasil plot-plotan koordinat kita tadi yang di Excel. Jadi langsung ya teman-teman, tidak satu-satu. Bagaimana cara mengecek poin misal nomor 5? Nah, teman-teman pengen poin nomor 5 saja. Jadi tinggal poin nomor 5 tinggal di copy. Biasanya di AutoCAD saya menggunakan perintah polyline. Nah, ini ikonnya teman-teman, atau ketik aja PL. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru melihat video ini, sebelumnya kita sudah membahas perintah dasar di AutoCAD yang videonya yang ini. Nanti silakan teman-teman tonton di situ untuk menambah lagi ilmu-ilmu teman-teman tentang AutoCAD. Oke, kalau sudah, ini biasanya saya pas di sini. Nah, berarti poin nomor 5 adalah di titik tersebut ya teman-teman. Ini hanya untuk pengecekan saja. Coba kita cek lagi yang misal saja poin nomor 9. Oke. Copy, kalau sudah ini ketik PL lagi, lalu paste. Nah, itu.
Ini poin nomor 9. Kita skip dulu, kita kasih tanda ini mungkin warna merah ya. Kita kasih warna merah. Koordinat plotan ini akan kita cek apakah sudah sesuai dengan list koordinat yang ada di Excel tadi. Caranya dengan klik saja poin yang kita tanda ini, klik kanan lalu properties. Nah, ini teman-teman koordinatnya X, Y, dan Z. Nah, ini coba kita copy. Kita taruh di samping tadi nomor 9. Kita taruh di bawah sini aja ya. Nah, ini untuk memvalidasi saja apa sudah benar kita dalam melakukan penginputan. Oke. Nomor 9 kita copy lagi, kita taruh di atasnya. Dan kalau dilihat saja teman-teman udah benar nih. 42 929 37 364 sama lepasnya 217. Nah, ini sudah benar ya hasil inputan kita dengan koordinat yang ada di tabel Excel. Nah, inilah hasil plot-plotan kita dari semua titik koordinat yang ada di Excel tadi ya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Serta kalau ada hal yang pengen didiskusikan, jangan lupa untuk komen di video ini. Kita nanti diskusi di sana, tanya jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.